Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah kali ini Ena lagi berada di lantai 3 seperti biasa ya di Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe. Nah buat kalian itu pentingnya, kalian itu harus update yang namanya informasi. Nah kali ini Ena akan memberikan informasi penting juga buat kalian mengenai updatean dari harga mobil per 1 Mei kemarin. Nah jadi for your information aja, jadi kalau untuk harga ini bukan hanya di dealer kita aja, tapi se-dealer nasional itu harganya udah naik per 1 Mei kemarin. Nah di sini Ena akan update untuk harga new Mitsubishi Pajero Sport Dakar dan untuk Xpander Cross dan juga untuk Mitsubishi Xpander. Di sini Ena akan update untuk harganya. Jadi buat kalian stay tune terus ya dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Nah mungkin buat teman-teman yang sekitaran Jabodetabek, kalian misalnya mau melakukan pembelian mobil, nah itu kalian juga harus tahu harga ataupun update dari harganya. Jadi itu pentingnya kalian nonton channel YouTube Ena ini supaya kalian itu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai mobil Mitsubishi. Jadi per kemarin pemerintah ataupun dari Mitsubishi-nya sudah mengeluarkan harga terbaru per 1 Mei untuk mobil Mitsubishi. Nah di sini Ena akan update harga yang pertama untuk new Mitsubishi Pajero dulu ya. Nanti kita akan ke Xpander Cross dan juga akan ke Xpander. Nah di sini Ena akan update harganya. Nah kalau untuk harga yang terbarunya untuk yang Pajero yang Sport Dakar Ultimate 4x4 ini yang tipe tertingginya dulu ya yang Ena update harganya. Nah itu harganya di 735.600. Nah kalau untuk new Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate yang 4x2 AT itu harganya di 675.600 dan untuk Pajero Sport Dakar 4x2 AT di 625.900 dan untuk yang Pajero Sport Exit 4x2 AT harganya di 567.300 dan untuk yang Exit 4x2 MT harganya di 552.100 dan untuk new Pajero Sport GLX 4x4 manual ataupun MT di 577.600. Jadi kalau untuk harga Pajero ini dia naik sekitar 5 juta rupiah. Tapi untuk yang warna putih itu dikenakan tambahan di 3 juta ya. Kalau untuk Pajero kalau warna putih itu ada tambahan 3 juta rupiah. Nah kalau setiap kalian melakukan pembelian mobil, kalian jangan khawatir untuk perawatan ataupun untuk servisnya. Karena untuk Mitsubishi ini sekarang udah free jasa dan part selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Jadi kalian itu tinggal pakai mobilnya aja karena kalau untuk servis itu udah free ataupun gratis. Nah ini untuk updatean harga. Nah kalau misalnya kalian juga pengen tanya-tanya untuk hitungan kredit, untuk cashback-cashbacknya, kalian bisa langsung aja hubungin salesnya Mas Nuan di 0813-1042-4193. Nanti harganya juga akan enak cantumin ya. Dan kalau kalian mau pengen langsung hubungin Mas Nuan, kalian bisa langsung aja nomornya nanti enak cantumin di atas. Oke, nah ini tadi untuk informasi updatean harga untuk new Mitsubishi Pajero. Nah sekarang kita akan beralih ke new Mitsubishi Xpander Cross dan juga Xpander. Yuk. Oke teman-teman, nah kali ini di belakang kita ini ada updatean harga terbaru juga untuk new Mitsubishi Xpander Cross ya. Nah untuk Xpander Cross ini yang terbaru, jadi buat kalian yang udah pesan kemarin itu kalian beruntung banget dan bersyukur banget karena belum ada kenaikan harga. Nah kalau untuk Xpander Cross ini ataupun Xpander itu kenaikan harganya di sekitar 3 juta rupiah untuk kenaikan harganya. Nah di sini untuk updatean harganya ya. Untuk yang new Xpander Cross TPT Premium Package itu harganya di 342.650 dan untuk new Xpander Cross yang manual harganya di 316.750.
Jadi untuk kenaikan harganya di 3 juta dan untuk penambahan untuk warna putih ataupun white color itu ada tambahan 1.500.000. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pembelian mobil yang Expander Cross yang warna putih itu ada tambahan harga 1.500.000. Nah, jadi buat teman-teman kalau kalian melakukan pembelian mobil Mitsubishi, kalian juga jangan khawatir juga untuk servis, itu servisnya sudah free ya dan ditanggung. Dan juga itu udah free selama 4 tahun atau 50.000 km. Nah, untuk warna itu warnanya ready semua warna, kalian tinggal pilih aja mau warna apa. Nah, untuk cashback dan promo-promonya kalian bisa langsung aja tanyain salesnya Mas Doan di 0813-1042-4193. Nah, tadi ini updatean harga untuk new Mitsubishi Expander Cross. Sekarang kita akan ke new Mitsubishi Expander-nya. Yuk. Oke, teman-teman, tadi kita udah updatein harga untuk yang Pajero, untuk yang new Mitsubishi Expander Cross, dan sekarang kita yang ke Expander yang Ultimate ya. Nah, di sini juga untuk reviewannya, misalnya untuk perbedaan antara Mitsubishi Expander Cross dan Ultimate itu apa, kalian bisa langsung aja scroll video-video ini sebelumnya, yaitu udah lengkap banget untuk video-videonya. Nah, ini kita langsung aja update untuk harga yang new Expander Ultimate yang CVT. Untuk harganya di 312.900.000. Nah, kalau untuk yang new Expander Sport CVT harganya di 309.500.000. Untuk yang Expander Sport manual harganya di 294.850.000. Untuk yang Exit harganya di 280.700.000. Untuk yang Exit manual harganya di 271.500.000. Untuk yang Expander GLS CVT harganya di 267.400.000. Dan untuk yang Expander GLS MT harganya di 258.200.000. Jadi itu tadi updatean harga untuk yang new Mitsubishi Expander. Nah, untuk servis kalian juga dapat free jasa dan pas selama 4 tahun atau 50.000 km juga untuk servisnya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, kalau untuk info pemesanan mobil Mitsubishi, kalian juga langsung hubungin salesnya Mas Doan, udah sales berpengalaman, terpercaya, dan juga udah mengirim lebih dari 10 mobil setiap bulannya ya guys. Jadi kalau untuk tanya-tanya, kalian bisa langsung aja tanyakan karena Mas Doan selalu pas respon. Oke, teman-teman, itu tadi updatean harga untuk yang mobil Mitsubishi Pajero Expander Cross dan juga new Mitsubishi Expander. Jadi buat teman-teman untuk info-info lainnya, kalian jangan lupa ya untuk selalu ngikutin terus video-video dari Ena. Info pemesanan mobil Mitsubishi jangan lupa hubungin salesnya Mas Noan di 0813-1042-4193. Terima kasih banyak yang udah menonton video Ena, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. This is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe?